loh. Kalau kata Mas Odi sama Milia, ini pengetahuan umum. Pengetahuan umum macam apa itu, Mas? Tapi masuk akal loh. Iya. Lagi di channel aku Yulindri Revi. Yeah. Tetap semangat, tetap kerja keras, dan pastinya harus tetap sehat guys, karena kalau gak sehat gak bisa semangat, gak bisa kerja, dan gak bisa ngapa-ngapain. Oke guys, kali ini ya udah banyak banget requestan dari kalian, itu untuk aku reaction kan. Ya Allah, teman-teman kalian itu selalu apa ya, update terus gitu ya. Ya aku tahu dia udah ngeluarin satu video lagi, tapi seperti biasa aku tidak bisa langsung cepat-cepat gitu loh, karena masih banyak juga list yang bakal diupload. Jadi ya udah nih aku reaction kan, dan ini bakal aku masukin untuk besok ya. Jadi ini tuh malam nih, ini malam. Jadi ini tuh udah beberapa jam yang lalu mungkin ya Milianya upload, mungkin udah trending satu kali ya di game ya. Telat aku maaf. Yaudah kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum itu aku minta kalian like dulu videoku kalau kalian suka. Kalau kalian gak suka kalian dislike aja. Kalau kalian belum subscribe channel aku, subscribe dulu. Ada 80% orang yang nonton tapi tidak subscribe. Ngapain aja kalian? Subscribe. Karena satu subscribe dari kalian adalah 1000 penyemangat buat aku bikin video-video yang lain. Oke, langsung kita ke videonya. Ren, kalau orang jual bakso di tempatmu suaranya gimana? Kayaknya itunya mangkoknya yang dibunyiin, Mas. Tergantung. Jadi bakso itu biasa di sini ada yang lewat tuh ada 4. Jadi tuh, ada yang pakai tek-tek-tek 3, ada yang pakai teng-teng-teng 1. Pelanggananku tag-nya tuh nggak terlalu banyak, cuma tek-tek-tek-tek pelanggananku. Tukang somai pakai apa? Kalau tukang somai nggak pernah lewat. Aduh. Sumpah nggak pernah lewat. Gue udah dipukulin duluan sama tukang baksonya. Iya iya kayak gitu ya, maksudnya tuh tukang baksonya mukulin tukang somenya, lu gak boleh di sini mangkal lu ya kan, lu di luar aja sana dicari tempat lain, ini daerah gua nih gitu maksudnya. paham aku. Oke, sebuah candaan jelek part 2 nih ya. Apa? Kali 15. Aku kalau main PUBG di sini ya, pusing loh. Suaranya kecil loh. Dek. Hah? Kabar Dek. Kok aku yang... ya? Sisa 6 live itu. Adeknya Rizal. Adeknya Rizal. Adek lu masukin lemari dulu, Jal. Tolong, Jal. biar fokus. Jahat dong. Udah lama enggak munculnya tuh gara-gara Remy tuh di penjara sekarang. Kenapa? Iya kan? Dia melang, aku gak tau apa-apa aku. Loh, iya kan gara-gara kasus, Rit. Mana aku tahu, Cok? Kasusnya Remy itu kalau gak salah meretelin ginjal anak orang buat top up FF kalau gak salah. Tanggung. Remy anak FF ternyata ya. Aduh, cangkeman gak tuh? Cangkeman. Bocil FF tuh gak kayak gitu kali loh. Betul. Gak tau juga ya. Jelek yang candaannya. Oh. Hah? Remy tuh. Kalau bulu tangan. Kalau kaki, bulu kaki. Kenapa ada namanya jem? Gak usah nanya ya. Maksud apa sih, Van? Iya. Gak beda lagi masalahnya kalau rambut di tangan sama kaki gitu loh. Van, tolong Van, pembahasan apa ini, Van? Itu apa ya? Mungkin terlintas di otaknya gitu ya. Kenapa namanya begitu gitu? Sama kayak aku, kadang-kadang suka gitu guys. Kemarin itu di Instagram juga aku nanya ya kan, kenapa kalau cowok dipanggil kakak juga masih biasa? Kenapa kalau cewek dipanggil abang jadinya nggak biasa gitu ya? Itu pertanyaan goblok emang. Tapi terpikirkan gitu. Ya kayak gini. Ya aku belajar lah. Ya belajar, Rem. Iya. Ini pengetahuan umum loh, Rem. Iya loh, Rem. Ada di ini SBMPTN ini, Ren. Kayaknya di ujian juga pakai tuh pertanyaan, Ren. Enggak ada. Enggak. Itulah setir mobil motor. Lu kalau duduk jempol lu nyangkut gimana? Wah, kagak pakai sempak, Bos. Kecelakaan motor diakibatkan karena bulunya nyangkut, ini enggak ada. Ya siapa tahu kan nyangkut gitu di something itu. Aduh. Bulu kecabut, ah, gitu. Iya mungkin sak masuk sak mungkin. Jadi nggak fokus gitu kan. Fantasinya si pancan yang aneh sumpah. Enggak logis ya. Jangan salah loh. Ini mungkin nggak ada yang tahu.
ada yang tahu, mungkin 10 tahun ke depan ada gitu loh. Bahaya kau manca, sumpah. Bapak-bapak ini kejebur got gara-gara benerin jemputnya. Hah? Tuh ada nanti. Eh ada kah? Woi, ada kah? Selapan apakah itu bulunya? Apakah itu? Bro, kalau kata Mas Odi sama Milia, ini pengetahuan umum. Pengetahuan umum macam apa itu, Bos? Tapi masuk akal loh. Iya. Dipikirin loh. Kayaknya kayak udah hening gitu kan, pas lagi hening tuh masih mikir. Terus masih bersambung gitu kata-katanya, kirain udah habis. Enggak pernah, pernah lihat sabun mandi enggak? Pernah. Kan harusnya kayak gimana mandinya? Kotak. Gimana mandinya? Gimana mandinya lo, bukan sabunnya. Gimana sih jawabnya? Aduh. Wah, siapa yang ketawa, Bos? Si Andi mana caranya sabun mandi? Garis, si kah? Sabun ini mandi gimana? Oh, sabunnya jawabnya mandi. Kebentuk tuh patah banget. Fikri punya istri, Masat punya istri. Manca punya istri. Kamu punya anak duluan ya, Mas? Waduh. Bahaya. Ah. Discord itu video udah kamu lihat belum? Ini lagi lihat. Dari kecil saya ingin seperti papa. Hah? Papa hobi baca, saya juga. Papa suka manis, saya juga. Eh, buat sekumpulan yatim kayak kita nih enggak relate, Bang. Ngapain kok kirim video ini? Aku ngerti nih. Kenapa ini manas-manasin manca apa gimana, kalau karena manca enggak punya bapak apa gimana sih? Bapaknya apa mana? Beli rokok enggak pulang? Saya juga. Kalau kalian enggak tahu, manca bapak manca itu udah meninggal, guys, tuh pas dia umur 7 tahun, aduh. Ya, ya kayak gitu dah. Ini yang buat video sakit, Cok. Kok enggak relate? Karilah sama manca ini udah enggak relate. Remy baru lulus SMA kan? Yang paling tua Modi. Mulai. Apa tuh? Mulai. Oh, ngomongin mulai loh. Ngomongin umur. Mulai itu, sumpah. Gue enggak mulai tua-tuaan, nah. Sumpah gue mendiam aja gue. Kalau enggak, kalian enggak tua, aku yang tua. Iya, aku 45 bener-bener. Eh, 45. Bener lagi mati ini aku. Bahasa aku segitu kali. Lumayan biru-biru ya. Lumayan rit. Jangan lupa minum obat. Oh iya. Minum obat. Biar enggak mabok. Antimu. Anti mogok. Gila, si kecil panas. Weh, kok ada sandmol? Besok anakmu panas tuh kasih antimu, bro. Aku harap biar kamu tidur. Tidak berkembang biak, Fer. Woi, doanya. Doa jelek. Serem kali doanya, Cu. Iya, doa. Enggak, orang anaknya dumang dikasih antimo. Gue lerat aja. Pak, kursinya kok goyang-goyang. Enggak, antimo tuh bikin ngantuk, sumpah. Kayak obat tidur gitu. Apa, Andre? Bisa bikinin intro buat YouTube-ku gak? Bisa, ntar ku bikin. Oke, Ca, ditunggu. Kabarin ya, kalau udah jadi. Oh, dia buat intro. Nih, Andre. Nih, Andre. Woy, suaranya gak bagus. Lihat tulisan reelsnya lu diputar-putar pakai mouse tuh. Aku lagi jawab, gak niat. Nggak terlalu mulu di si manca, sumpah. Kan, tunggu dulu. Kue masih SMA kan ini sekarang? Iya, lama mas. Pas kue sekolah di rumah sama sekolah ya, di tempat, di tempat lebih enak mana? Ya jelas lebih enak di tempat offline lah mas, ketemu teman-teman, sekolah nongkrong. Iya, cuma iya, pernah iya. Dibahas ada yang suka online karena sama aja yang offline aku nggak punya teman. Siapa tuh? Alasan kayak gitu aku disuruh ngomong apa, Rem? Benar sih. Ini juga gue di sekolah juga tidur. Kalau datang ke sekolah cuma buat tidur, gimana kalau uang SPP-nya buat beli ranjang? Ah, tuh. Iya, gitu kan ya? Heeh. Beli ranjang untuk di sekolah gitu ya kan. Satu kelas.
kamu bayar SPP di sana cuma numpang tidur ya berarti kan? Jadi hotel si, sekolahnya. Sudah di Jogja, sudah sampai. Dari mana dari? Iya. Nah aku jadi nggak fokus sama gameplaynya, jadi omongan iya. mereka aja gitu. Tanyain mas langsung. Kamu udah dapat apa sama? Nggak tahu ya, mungkin Ivan dapat dokumen asli Super Semar mungkin. Apa tuh? Jelek kan. Super Semar, wah udah lama banget itu bang. Last man standing. Oke deh yang masih hidup. Enak ya. Rumah ini apa ya? Sumpah aku kalau lihat PUBG PC itu pusing loh. PUBG Mobile mah 2 tahun aman-aman ae. Cok, aku lihat dugong di kasur, cok. Dugong. Rit, ngapain Rit? Yang sering ketukar molotov sama smoke itu kowe, Asmodi, sama Simba. Simba. Parah, cok. Tapi kan cuma sekali itu doang. Sekali doang. Sama aja, berarti pernah. Kalau aku yang ngomong anjir gak boleh. Cak, rap sebagai orang yang sering mendengar kata anjir dan begitu kue denger masuk di ngomong kayak gitu, piye perasaanmu? Aneh gitu loh, kayak bule ngomong anjay aja sih cuma. Bule ngomong anjay. Enggak, jadi kami kan pas ke Jakarta ke resting area kan. Gue tau lah tampilannya Mas Odi, pakai topi dibalik, celana jeans pendek, sama tas apa? Gak pernah ganti. Tapi gaknya tuh disempangin di badan gitu loh. Nah pas kami habis dari resting area mau masuk mobil, kenapa kayak gitu gambarnya? Yeah. Mas Odi itu ngikutin dari belakang, tiba-tiba Kiana ngeluarin 2000 balik badan nih Mas Pakim. Kurang ajar tuh nih Kiana. Kayak parkir, apa tukang parkir ya? aduh. abis. Hasya. Yang aku tangkap di sini guys itu mancanya untuk gameplaynya nggak begitu sering, jadi ini kayak cuman candaan jelek itu ya kata-kata mereka aja, tapi seru gitu loh untuk mereka ngobrol itu tuh memang kompak banget dan nggak baper-baperan. Aku suka sih sama pertemanan kayak gini karena untuk cari pertemanan kayak gini tuh sulit guys. Kalau misalnya baru-baru kenal gitu kan kayak gimana ya, mau ngomong belak-belakan juga nggak enak gitu kan. Kalau misalnya kayak aku gitu, kalau aku tuh orangnya kalau misalnya udah deket banget aku memang rada-rada toksik juga sih kalau untuk di game ya, tapi tergantung teman yang aku bawa gitu. Kalau misalnya memang dia udah ngerti aku ya udah ajar aja gitu, kayak bangke atau apa gitu. Itu biasanya sih aku ngomong kayak gitu, tapi enggak sampai ke jorok banget sih. Maksudnya toksiknya sampai bangke doang gitu, udah anjir gitu-gitu ya. Ya kayak gitulah pokoknya ya. Oke, ini lucu banget. Terima kasih buat kalian yang udah nge-request. Kalian request lagi lah. Kalian maunya apa gitu untuk aku reaction kan gitu, yang menarik, yang lucu lah pokoknya ya. Kalau misalnya dia enggak banyak subscriber tapi lucu, boleh juga enggak apa-apa. Aku enggak tergantung mereka terkenal apa enggak sih, guys. Ini pun kalian request kan sama aku gitu kan. Kalau enggak kalian request kan juga ya nggak aku bikin juga gitu. Ya udah sampai situ dulu. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa share ke teman-teman kalian dan media sosial kalian. Kalau ada aku di sini, see you in my next video. Bye bye. Ciao.